apa khabar semua? Kita bertemu lagi di dalam siri Jom Jalan-Jalan. Dalam episod kedua kali ini, kita akan melawat ke Masjid Putra Putrajaya. Masjid Putra Putrajaya dibina pada 15 Mac 1996 seiring dengan bermulanya pembangunan fasa pertama Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya. Dan ia mula digunakan dengan rasminya pada 30 Ogos tahun 2000. Masjid Putra merupakan ilham Perdana Menteri Malaysia yang keempat yang amat berbahagia Tun Dari Mahathir Mohamad. Telah dinamakan Masjid Putra bagi mengenang jasa Perdana Menteri Malaysia yang pertama almarhum Tunku Abdul Rahman. Menara setinggi 116 meter yang berbentuk bintang 8 penjuru menyelahkan lagi seni bina dan seni reka Islam yang unggul. Menara ini juga mempunyai 5 tingkat pembahagi melambangkan 5 rukun Islam dan solat 5 waktu. Kubah utama Masjid Putra berwarna merah jambu dengan garis pusat 36 meter dan tingginya 63 meter dari aras lantai Dewan Solat. Reka bentuknya berasaskan arabesk laitu ukiran bermotifkan tumbuh-tumbuhan seperti yang terdapat pada kebanyakan kubah masjid di Mesir. Di samping itu, terdapat 8 buah kubah kecil dengan reka bentuk yang sama terletak di 4 penjuru masjid. Puncak kubah ini dihiasai dengan ukiran berwarna emas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، sekian sahaja untuk video kali ini, semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe, sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang. Bye-bye.